Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini setelah 2 hari di aklimatisasi disesuaikan kondisinya karena pengiriman itu 3 hari. Saya coba aklimatisasi 3 hari juga lah supaya dia nggak terlalu kaget. Ada beberapa yang masih nampak layu ini kelihatannya. Tapi umumnya seger-seger sih. Yang dari 10 itu mungkin hanya 5 yang agak tinggian, yaitu pisang raja kinalum 3, kemudian apa ini, raja sereh 2, raja sereh yang agak tinggi, yang lainnya masih lebih pendek, raja bulu dan pisang tanduk. Tapi nggak apa-apa, kita lihat aja nih. 3 udah saya sebar di sana. Dan coba kita lihat yang lain dulu. Ini 2 raja sereh. Nah, kita mulai tanam dari sini deh. Jadi udah siap ditanam 10 pohon. Mudah-mudahan ini, meski tempatnya sempit, mudah-mudahan ini bisa oke. Itu aja nanam sembarangan. Ini aja, meski bukan pisang barangan, ini ditanam sembarangan ini oke. Sekarang sudah saya buang anak-anaknya, tinggal masing-masing karena ini 2 pohon, 2-2. Jadi mudah-mudahan tumbuhnya subur kayak gitu. Ini kan tanahnya lebih bagus. Karena masih banyak tanahnya, kalau itu di semen itu. Itu di antara tanah semen. Nah, gitu ya. Kemarin nggak selesai. Udah kesorean. Saya lanjutkan tadi pagi. Ini 3 raja kinalum. Sana raja sereh kecil banget. Ternyata kecil banget setelahnya. Ini raja sereh. Raja bulu ya kecil, nanti kecil-kecil ya. Ini umur berapa bulan? Yang umur 4 bulan. Kecil. Agak gede tuh yang sana tuh raja kinalum 3 tuh. Lagi pisang tanduk ini kecil banget nih. Pisduk kecil pendek. Mudah-mudahan dia tumbuh besar. Ini mungkin jaraknya terlalu rapat, tapi tanahnya cuma segini adanya. Itu ya laporan saya untuk penanaman pisang kultur jaringan yang berasal dari pembibitan Kopanti, Koperasi Produksi Antime. Ini alumni IPB 74, teman-teman saya. Ya, sampai nanti progresnya akan terus saya update, saya laporkan di sini. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.